I Lavarasan lepas jawatan Ketua Jurulatih bawah 23 tahun negara. Selepas mendapat kritikan hebat oleh penyokong bola sepak tempatan, aksi hambar dalam siri kelayakan Piala Asia bawah 23, Ketua Jurulatih I Lavarasan hari ini melepaskan jawatan tersebut dan kembali fokus kepada tugas asalnya sebagai penolong jurulatih Harimau Malaya. Rentetan aksi kurang memuaskan yang dipersembahkan oleh para pemain bawah 23 tahun menyebabkan beliau melepaskan jawatan tersebut. Untuk rekod, skuad bawah 23 negara di bawah kendalian I Lavarasan berjaya memenangi Piala Merlion 2023 di Singapura namun gagal di Sukan SEA 2023 Kemboja dan layak di separuh akhir Piala AFF 2023 dan layak ke Piala Asia 2024 selaku naib juara terbaik. Perbincangan di antara Presiden FAM Datuk Hamidin dan I Lavarasan telah mencapai kata sepakat untuk melepaskan jawatan tersebut. Siapakah bakal menjadi pengganti bagi kekosongan jawatan tersebut? Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.